mengatakan bahwa yang ada di hadapan Ibu adalah para penghuni dan wakil dari publik, sebagian di antaranya sudah ada di mobil. Pada tahun ini akan diberangkatkan 13 bis yang total terdiri atas 597 pemudik dengan bawaannya tidak bisa diperhitungkan. Yang ini lebih banyak, pada tahun yang lalu ada 11 dan ini merupakan tahun keempat dari pemudik. Setiap tahun makin banyak dan juga makin baik organisasinya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen. Saya ingin menyampaikan selamat kepada peserta mudik, baik karyawan-karyawati maupun keluarganya. Saya lihat banyak anak-anak di sana dan saya doakan kami yang tinggal di sini terus terang berbahagia. Silakan pergi aja supaya kami jangan macet di sini. Yang pulang sesudah tanggal 2, ya, ini 2 loh. Kalian awas kalau tidak pulang. Ayo cegah kecelakaan. Terima kasih untuk itu, karena sebanyak 600 orang karyawan-karyawati bersama keluarga kami percayakan kepada saudara-saudara. Jadi ada penumpang yang mungkin tidak tahan puasa, suruh makan. Kalau macet, enjoy aja, ya. Jadi kalau lihat macet, enjoy, alhamdulillah macet, jadi saya bisa istirahat. Itu dong, jangan stres. Pengemudi tidak hanya memperhatikan dirinya, tetapi seluruh lingkungannya. Yang bisa bikin stres juga adalah anak-anak yang menangis di mobil, betul nggak? Karena itu perhatikan, saudara-saudara sekalian, saya kira ini tuh yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa saudara-saudara akan sehat tiba di tempat dan kembali ke jalan pada tanggal berapa? Ini 2 ya? Awas, jangan 2 tambah. Gak bisa, tanggal 2. Harus sudah sampai di sini. Terima kasih, ingat ya. Kita percayakan di belakang itu. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Selamat datang. Hati-hati ya, kalau ada anak menang. Perhatikan, kalau ada yang... Oh, bisnya. Selamat ya, ke Jawa Tengah. Ya. Jangan bawa Pak Dirjen ya, saya punya Dirjen dari Jawa Tengah. Jangan bawa dia. Ini ya. Yang dari BRI. Oh, terima kasih ya. Terima kasih buat atas kepercayaannya. Terima kasih banyak. Sampai di tujuan dan selamat. Salam dari Bapak Sofyan Basri. Terima kasih, terima kasih. Ini semua mau ke Surabaya? Iya. Gak ada yang tersesat? 5, 4, 3, 2, 1. Selamat jalan. Ini lebih banyak, alhamdulillah tahun lalu 11, sekarang 13 bus. Jumlah orangnya pun bertambah. Tahun lalu berapa Pak? Sekitar 400 ya, 500, sekarang hampir 600. Anggarannya cuma dari Kemenkes atau dari masing-masing. Masing-masing apa namanya? Masing-masing unit. Dari Sekjen ada BUK 2. Ya. Dan dari BNI 2, BRI 2. BNI, BRI begitu. Jadi kerjasamalah.